Berikut adalah draw semifinal Alpes International U19 2024. Tunggal Putra. Pertandingan semifinal Alpes International U19 akan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube Ligue Auvergne Rhône Alpes Badminton. Di semifinal Tunggal Putra, Denis Azaria dari Indonesia akan melawan pemain Thailand, Ianat Kitkawinroj. Pertandingan Denis melawan Ianat merupakan match pertama di court 4 dan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Sementara itu, di semifinal lainnya, Madi Sow dari Perancis akan melawan pemain Thailand, Pecherakit Apirachetaset. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Tunggal Putri. Di semifinal Tunggal Putri, Sarunrak Fititsan dari Thailand akan melawan pemain Uni Emirat Arab, Maisa Omerhan. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Sementara itu, di semifinal lainnya, Anyapat Pichi Prichasak dari Thailand akan melawan pemain India, Naisa Kaur Batoye. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Ganda Putra. Di semifinal Ganda Putra, Ianat Kitkawinroj, Tan Hun Setapraset dari Thailand akan melawan wakil Indonesia, Muhammad Bakir Al-Hanif, Ali Fatir Raihan. Pertandingan ini merupakan match ketiga di court 1 dan dimulai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Dan di semifinal lainnya, Kasper Spans, Joep Struber dari Belanda, akan melawan wakil Perancis, Thibault Gardon, Ewan Goulin. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, Tabia Han, Maisa Omerhan dari Uni Emirat Arab akan melawan wakil Perancis, Agathe Cuevas, Katel Desmots Chacun. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Sementara itu, Anyapat Pichi Trichasak, Sarunrak Fititsan dari Thailand akan melawan wakil Perancis, Elsa Jacob, Camille Pognante. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-1 untuk keunggulan Elsa Jacob, Camille Pognante. Ganda campuran. Di semifinal ganda campuran, Tom Lalot Trescarte, Elsa Jacob dari Perancis akan melawan wakil Uni Emirat Arab, Bharat Latesh, Tabia Han. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Dan Ali Fatir Raihan, Aska Fiona Zela De Bita dari Indonesia akan melawan wakil Spanyol, Jesus de Burgos, Rocio Martin. Pertandingan ini merupakan match pertama di court 1 dan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0.